Halo semua, selamat datang di channel Game WWE memang sering menghadirkan beberapa karakter pegulat. Karakternya juga sangatlah beragam sehingga para player tidak bosan untuk memainkannya. Lalu karakter itu juga terkadang sering muncul di game WWE dan kita dapat memainkannya di game itu sendiri. Jadi kali ini saya akan membahas tentang 7 pegulat yang sering muncul di game WWE. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik tentang WWE dari channel ini. Tujuh, Steve Austin. Steve Austin merupakan pegulat yang pernah debut di WWE pada tahun 1995. Walaupun dia merupakan pegulat pindahan dari WCW, karirnya sangatlah sukses di WWE, bahkan sempat muncul di beberapa video game. Steve Austin sudah memiliki total 42 penampilan di game WWE yang berbeda. Lalu Steve Austin pertama kali muncul di game WWE pada tahun 1998. Game tersebut bernama WWF Warzone. Game itu dirilis untuk Nintendo 64, Game Boy, dan PS1. Walaupun karirnya sangatlah singkat, dia tetap muncul di game WWE dan jarang sekali absen. Dia hanya absen di game WWE SmackDown vs Raw 2004 dan 2009. Selain dua game itu, Steve Austin tetap muncul dan dapat kalian mainkan. 6. Edge. Edge merupakan pegulat yang sangat terkenal dan masih bergulat sampai saat ini. Dia juga sering muncul di game WWE dengan total 44 penampilan di seluruh game WWE. Dia pertama kali muncul di game yang berjudul WWF Attitude yang dirilis pada tahun 1999 untuk PS1 dan Nintendo 64. Dari awal kemunculannya dari game WWF Attitude, Edge tidak pernah absen di game WWE dan selalu muncul sebagai karakter yang dapat digunakan. Statistiknya juga selalu meningkat di beberapa game dan membuatnya sebagai karakter yang enak dipakai di game WWE. 5. Ken merupakan pegulat yang sangat menakutkan. Dia juga memiliki badan yang sangat besar dan sangatlah tinggi. Lalu karena karakternya menakutkan, dia sering muncul di beberapa game WWE bahkan menjadi jagoan karena gerakan yang sangat kuat. Lalu Ken sudah memiliki total 46 penampilan di seluruh game WWE. Dia pertama kali muncul di game WWE yang berjudul WWF Warzone. Dan setelah kemunculan pertamanya, Ken tidak pernah absen dalam game WWE walau sudah mengganti gimmicknya berkali-kali. Dan kini dia sudah tidak aktif bergulat lagi, namun karakternya masih dapat kalian gunakan dan masih kuat seperti dulu. 4. Shawn Michaels. Shawn Michaels merupakan pegulat yang sangat terkenal dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Dia menjalani pertandingan pertamanya pada tahun 1988. Lalu di tahun 1992, dia muncul di game WWE. Dia pertama kali muncul di game yang berjudul WWF Super WrestleMania yang dirilis untuk SNES. Setelah itu, dia selalu muncul di game WWE. Shawn Michaels sudah memiliki total 47 penampilan di seluruh game WWE. Walaupun sangatlah banyak, dia sempat absen di beberapa game WWE seperti di game WWF Just Bring It dan WWF SmackDown yang pertama. 3. The Rock. The Rock merupakan mega bintang yang sangat terkenal di seluruh dunia. Sebagai seorang mega bintang di WWE, dia sering muncul di video game dan jarang sekali absen. Dia sudah memiliki total 47 penampilan di seluruh game WWE. The Rock pertama kali muncul di game WWF Warzone. Lalu walaupun dia sering muncul di game WWE, dia juga pernah absen dari gamenya seperti absen di game WWE SmackDown vs Raw 2009. Lalu selain muncul sebagai karakter, The Rock juga sering menjadi cover game WWE itu sendiri. Dia pernah menjadi cover di game WWF Just Bring It, WWF No Mercy, WWE 2K14, dan masih banyak lagi. 2. Triple H.
Triple H merupakan mantan pegulat yang saat ini menjabat sebagai pemimpin dari WWE. Dia menjalani pertandingan pertamanya sejak tahun 1995. Lalu setahun kemudian, dia muncul di game WWE yang berjudul WWF In Your House yang dirilis untuk PS1. Setelah kemunculannya di game WWF In Your House, Triple H tidak pernah absen dari game WWE. Dia sudah memiliki total 51 penampilan di seluruh game WWE. Lalu selain sering muncul di game, dia juga sering muncul sebagai cover game WWE-nya. Seperti dia muncul di game WWF Now You Raw, WWF SmackDown vs Raw 2007, 2009, dan masih banyak lagi. Satu, The Undertaker. The Undertaker merupakan pegulat yang sudah hadir sejak tahun 90-an. Tak heran dia sudah muncul di game WWE yang sangat jadul. The Undertaker sudah memiliki total 62 penampilan di seluruh game WWE. The Undertaker pertama kali muncul di game WWF Super WrestleMania untuk SNES pada tahun 1992. Dan dari tahun 1992 sampai saat ini, Undertaker selalu muncul di game WWE. Bahkan dia mencatatkan sejarah sebagai karakter yang sering muncul di game WWE. 7 pegulat yang sering muncul di game WWE. Pegulat manakah yang merupakan jagoan kalian atau ada pegulat lain yang tidak disebutkan di list ini? Komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk pencet like, komen, dan subscribe channel ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga kalian terhibur dengan video ini. Goodbye and see you in the next video.